Halo pecinta astronomi, kembali lagi ke channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait ternyata Merkurius memiliki ekor seperti komet. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar mendapatkan video terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para astronom menyebut Merkurius sebagai planet berekor, mirip dengan komet besar yang memiliki ekor di bagian belakangnya. Hampir seperti komet raksasa, Merkurius memiliki ekor yang panjangnya hingga jutaan kilometer jauhnya dari permukaannya yang tampak bersinar dengan cahaya redup berwarna oranye kekuningan dalam pandangan dari bumi. Mengapa bisa demikian? Itu semua akibat dari posisi sang planet. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari di tata surya kita. Jaraknya kurang dari setengah jarak matahari ke bumi, yakni rata-rata 58 juta kilometer saja. Pada jarak itu, Merkurius yang merupakan planet yang kecil, padat dan berbatu secara terus-menerus bermandikan radiasi dan angin matahari yang intens. Ditambah lagi, Merkurius memiliki massa yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 5,5% massa bumi. Massa tersebut tidak terlalu kuat pun gravitasinya. Tak hanya itu, medan magnetnya juga tidak terlalu kuat, hanya 1% dari medan magnet bumi. Oleh karena itu, planet ini tidak memiliki apa yang dapat kita sebut atmosfer. Sebaliknya, ia memiliki eksosfer tipis yang terutama terdiri dari atom oksigen, natrium, hidrogen, helium, dan kalium yang selalu diterpa oleh angin matahari dan mikrometeoroid. Eksosfer Merkurius terikat secara gravitasi tetapi terlalu menyebar untuk berperilaku sebagai gas. Kita tahu bahwa radiasi matahari dapat memberikan tekanan. Para ilmuwan, menurut situs NASA, bahkan memanfaatkan tekanan itu untuk mendorong wahana antariksa yang dilengkapi layar mirip angin yang mendorong kapal layar di tengah laut. Tekanan radiasi itulah yang membuat Merkurius memiliki ekor. Berbeda dari komet yang ekornya sebagian besar terdiri atas es, material utama ekor Merkurius adalah atom natrium. Atom ini akan bersinar ketika terionisasi oleh radiasi ultraviolet matahari dengan proses yang mirip dengan pembentukan aurora di kedua kutub bumi. Hasilnya, planet pertama di urutan planet tata surya ini tampak seperti komet dengan ekor yang memanjang teramati sampai 3,5 juta kilometer darinya. Dengan mempelajari ekor Merkurius pada waktu yang berbeda selama sang planet mengitari matahari, kita dapat mencari tahu lebih dalam tentang variasi musiman di eksosfer Merkurius dan bagaimana peristiwa seperti radiasi matahari maupun pelepasan massa koronal mempengaruhi planet mungil tersebut. Nah, begitulah penjelasan terkait ternyata Merkurius memiliki ekor dan bagaimana penyebab terjadinya ekor tersebut di Merkurius. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terupdate terkait astronomi, berita astronomi, dan fenomena astronomi lainnya.